Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus memahami dan menerapkan kepentingan hukum dan akumulasi. Peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungan. Penting sekali adanya kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelajar. Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya Sona Honangan Lawli, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum di KM Jawa Barat yang selama ini saya lihat cukup aktif dalam membuat program-program tentang kegiatan-kegiatan pelajar di Jawa Barat. Bagi para pelajar yang hari ini hadir sebagai duta hukum dan HAM, besar harapan saya kegiatan ini mampu mewujudkan perubahan pola pikir para pelajar tentang pentingnya kesadaran hukum baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selamat melaksanakan kegiatan. Terima kasih.